Saya memandu memang tengok ke depan. Tapi ada kalanya saya akan toleh. Puh, ada awik lawa. Wow, dia akan bagi warning kat sini. Dia cakap, mata awak pandang sini balik. Dia cakap. Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Fauzi hari ini dalam channel YouTube MRC TV. So, today kita ada special delivery satu unit Toyota Voxy new facelift tahun 2022 Dynamic Force. Okay? So, customer duduk kat ceras. Kita pun dah ada dekat area-area rumah customer juga. Di Alam Damai, Petronas, kita nak isi full tank petrol untuk customer. Sebab ini adalah antara promo daripada MRC untuk hari kemerdekaan nanti. Okay. So guys, sebelum kita nak deliver, kita nak review sedikit lah apa yang ada pada Voxy facelift tahun 2022 yang baru ini. Okay. Pertama sekali kita nak cerita dari segi dia punya engine. Engine dia lebih kurang sama saja, iaitu menggunakan 2.0. Dia ada turbo NA sahaja dan horsepower dia tinggi sedikit berbanding dengan model yang lama. And kalau korang nak tahu, dia ada buat perubahan sedikit untuk dia punya power, okay? Yang di mana dia upgrade sedikit sistem dia, Dynamic Force, okay? And untuk dia punya facelift yang baru ni, kalau korang nampak kat sini, dia punya rupa bentuk, rekaan, design untuk yang baru, bahagian hadapan memang sangat-sangat penuh dan tak ada sikit pun dia tinggal ruangan untuk dia buat design, okay? Yang pertama sekali kita tengok grill hadapan dia memang sangat penuh. And untuk bahagian bawah dia, dia ada projector lamp dan juga fog lamp bahagian bawah. Dan projector lamp dia, dia terbelah dua. Dan dengan dia punya DRL, DRL dia bahagian atas ini, okay? Dia alat-alat macam velfire, okay? Kemudian untuk bahagian fog lamp dia bukan bulatan biasa saja, dia pecah lagi dekat bahagian bawah tu, yang di mana ibarat macam honeycomb, okay? Kemudian juga untuk DRL dia, korang perasan tak yang DRL dia, dia bahagikan, ada partition-partition. So, nak nampakkan dia punya design lebih futuristic. Okay. Kemudian, Dynamic Force. Okay. Design yang baru ni, dia menggunakan 7 inci dan juga 16 inci. 16 inci adalah untuk yang spek rendah. So, guys, untuk bahagian belakang, Toyota Voxy facelift tahun 2022, Dynamic Force. Lagi sekali saya tekankan, Dynamic Force lebih advance, lebih besar berbanding dengan Voxy yang lama. Okey. So kalau kita tengok kat sini untuk bahagian tepi dia, sebelum kita beralih ke bahagian belakang, kita tengok untuk bahagian tepi Voxy facelift baru ni. Kalau korang tengok cermin dia, nampak ni, tak ada tiang pun untuk bahagian tepi ni. Kalau biasa korang tengok Voxy yang lama ataupun velfire ke, dia akan ada satu tiang untuk bahagian belakang ni. Tapi yang ini dia terus cermin. Tapi sebaliknya di belakang cermin ni dia ada satu tiang. Sebenarnya dia ada lah. Right. So kenapa dia buat design macam ni? Sebab lampu untuk model baru ni telah pun dilintangkan. Ini adalah design lampu belakang yang baru. Supaya untuk cermin tepi dan juga cermin belakang ni nampak seolah-olah bercantum. Dan dia punya bahagian belakang ni ibaratnya floating. Terapung saja. Design yang lebih advance sedikitlah untuk Toyota Voxy ni. Okay. Seterusnya, untuk lampu dia full LED. Kalau korang tengok, lampu dia alat-alat macam Toyota Velfire, yang di mana kalau Velfire, lampu dia terang. Kalau Alphard, lampu dia warna merah kan. So, itu adalah untuk noir. Okay. Kemudian yang ini adalah yang full spec punya. Kenapa full spec? Dia akan datang siap dengan power boot, tailgate dia. So, korang punya button tailgate dia bukan lagi di bahagian bawah ni ataupun di bahagian bawah nombor plate tu. Selalunya kalau korang beli Velfire ke Nissan Grand ke, saya tak tahulah kan, korang punya button power boot akan ada kat situ. Tapi Voxy lain dari yang lain, dia buat button untuk buka dan tutup di bahagian tepi, supaya korang boleh tengok dulu bahagian belakang ada apa, ada dinding ke tidak, baru boleh tekan. Okay. So kita tengok pula untuk bahagian dalaman bahagian belakang ni. Okay. Untuk bahagian belakang Star Voxy yang baru ni, dia punya engineer dia dah fikir advance sedikit. Kalau model baru, model yang lama, sorry, model yang lama Toyota Voxy, kalau kita nak lipat seat dia, kita perlu klipkan tali tu pada bahagian tiang belakang ni. Tapi tidak lagi pada model yang baru ni. Sebab apa? Kalau kita turunkan seat dia, kemudian kita angkat sahaja dan juga tolak dia ke dalam. Macam tu sahaja. Tak perlu nak keluarkan klip yang ada bawah seat dan seterusnya klip ke bahagian tiang belakang ni. Tak perlu lagi. Itu adalah model yang lama. Velfire pun masih lagi menggunakan teknik yang lama juga. Okay. So yang Voxy ni adalah platform yang baru, TNGA. That's why lah engineer dia dah advance sedikit. Kalau nak lipat, just klik bawah tu, terus hentak ke tepi. Itu sahaja. Okay. Kemudian untuk model yang baru ni, kalau korang tengok, dia
sebenarnya lebih rendah. Ha, kalau model yang lama pun sebenarnya rendah, tapi yang ni saya rasa lebih rendah lagi. And untuk bahagian bawah ni sebenarnya dia ada ruangan lagi, korang tengok sendiri. Yang di mana ada ruangan lagi yang di mana korang boleh letak luggage, sekitar 2 luggage, ataupun korang boleh letak juga bag-bag yang design ni adalah kain. Ha, sebab apa? Senang kita nak penyek-penyekkan kalau bag korang yang kain tu. Okey. Seterusnya adalah armrest untuk, bukan armrest, headrest untuk bahagian belakang ni ada diletak kat sini, dan juga electronic pump liquid sealant. So kita nak tengok untuk bahagian second row dan juga bahagian driver macam mana untuk Toyota Voxy facelift yang baru full spec ni. Okey guys, sebelum kita masuk ke bahagian second row, ada satu kelebihan lagi yang di mana kalau korang ambil yang full spec, korang boleh kick saja untuk buka dua power door yang ada pada kereta ni. Contoh saya tunjuk dekat korang semua. Tak jadi pula. Jadi. Okey, so kita masuk. Sebenarnya dia boleh pakai manual, just click saja ataupun kita tarik. Alright, tapi yang ini lebih advance full spec punya. Okey, so bila kita dah masuk, kita dah duduk dekat second row, yang di mana full spec akan datang dengan ni. Yang ni. Dia ada footrest. So footrest ni melegakan jugalah untuk mak ayah korang, yang di mana kalau korang travel jauh-jauh, balik ke Terengganu, balik ke Perak, balik ke Johor, Perlis, mana-mana tempat, yang di mana kalau dalam kereta memang sangat memenatkan. So ada footrest ni melegakan mak ayah korang. Dan kalau mak ayah korang susah nak masuk dalam kereta ni, dia ada juga apa ni, untuk kita handle benda ni, pegang saja untuk naik ke bahagian sini. Memang sangat rendah jarak antara tempat duduk sini daripada apa ni, jalan tar ni memang dekat saja. Okey, seterusnya adalah dari segi keselesaan dia untuk Toyota Voxy ni, headroom dan juga legroom memang tak ada masalah. Untuk third row punya tempat duduk, korang kena adjust sedikit lah. Kalau orang belakang tu sempit, nak tak nak korang kena adjust sedikit ke depan supaya orang belakang dapatlah juga keselesaan. Tapi everything is okay, just third row ni tak boleh nak adjust macam second row ni. Macam yang second row ni boleh ke depan dan ke belakang, tapi yang belakang tu tak boleh, fix sahaja. Okay, so jom kita tengok untuk bahagian driver pula. Jom. So guys, sekarang ni saya ada dekat bahagian driver untuk Toyota Voxy facelift yang baru, Dynamic Force. Kalau korang ambil yang full spec, korang akan dapat apa lagi? InsyaAllah, kalau yang terpaling full spec punya, korang akan dapat 360 camera. Tapi kalau kadang-kadang 360 ni optional. 360 camera ni kadang-kadang ada, macam contoh unit ni, dia full spec dah, cuma dia kurang satu sahaja, dia tak ada 360 camera. Dan juga untuk yang apa ni, orang panggil digital inner mirror, DIM, itu pun nasib juga. Kalau ada rezeki korang, bonus untuk korang semua, okay? So yang ni tak ada 360 camera. Tapi apapun, kalau korang beli dengan saya, insyaAllah negotiate dengan cantik, korang akan dapat Android player. Nampak? Ada Android player saya hadiahkan pada customer saya, Akak Sarina, dan juga roof monitor. Nampak? Double monitor tau. Korang rasa berbaloi ke tidak? Dengan harga RM200,000 Toyota Voxy ni korang dah boleh dapat dah sekarang ni. Memanglah harga untuk tahun 2024 sekarang ni, kereta pula tahun 2022, saya rasa it should be okay je. Full tank minyak lagi kan. Okay, and saya nak cerita juga untuk Toyota Voxy yang baru ni, dia punya features memang sangat banyak. Okay, yang di mana tadi semasa saya driving sampai ke Ceras ni, saya memandu memang tengok ke depan, tapi ada kalanya saya akan toleh. Puh, ada awak lawa. Wow, dia akan bagi warning kat sini. Dia cakap, mata awak pandang sini balik. Dia cakap, dia kena tengok balik sama ada depan ataupun meter lah. Tapi dia akan bagi warning kat situ. So, ini dia bahagian yang di mana sensor mata yang dia detect tu. Ini satu kelebihan kalau korang ambil Voxy yang baru. Lain-lain adalah, maybe korang bawa kereta and then ada satu kereta crossing sama je kot kan. Bila crossing sahaja dekat korang punya kereta depan, dia akan bagi warning lagi. Dan macam-macam lagi lah, ada pre-crash, auto cruise, lane departure assist. Dan lane departure assist dia pun sangat respon, sangat-sangat responsif, yang mana dia punya tolak tu pun kadang-kadang kita pun terkejut. Okay, dan of course lah, kalau kereta MPV, dia punya compartment memang banyak lah. Kat sini cup holder, kat situ lagi compartment glove box, atas tu pun ada lagi cup holder, bahagian atas ni pun ada lagi, memang banyak sangat. Macam Honda Stagwagon, Noah dan everything lah. Okay, tapi apa pun, itu saja kita nak pergi deliver. Korang tengok owner dia siapa. Kalau korang berminat untuk dapatkan Toyota Voxy facelift yang baru full spec tahun 2022, korang boleh saja klik link yang ada di bahagian description. So guys, let's go. Kita pergi deliver kepada customer saya.
Bye. Assalamualaikum. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai ke rumah customer. Kita nak deliver kepada customer kita sebuah unit Toyota Voxy yang telah pun kita review tadi. Okay, so bersama dengan owner baru sendiri, Kak Sarina. Okay, kita nak interview sedikit macam mana pengalaman akak beli dengan saya MRC panjang perjalanan beli kereta. Apa sebenarnya akak mesej tu? Akak cuba ceritakan sedikit macam mana. Saya dah lama dah berkomunikasi dengan Fauzi dan cari kereta Voxy yang punya untuk mak ayah saya lah, seperti ada footrest dan keselesaan lah untuk mereka kata. Akhirnya jumpalah Voxy dan prosesnya pun mudah. Dia apa, dah lengkap semua. So, kita setujulah dengan cadangan-cadangan yang Fauzi berikan dan akhirnya sampailah kat rumah. Okay. Satu lagi soalan untuk akak. Kan banyak MPV dekat showroom. Kenapa akak pilih Voxy facelift yang baru ni? Kita ada Stepwagon, kita ada Voxy model lama, Estima, Odyssey, dan macam-macam lagi kan. Kenapa akak pilih yang Voxy facelift yang baru? Memang satu je tujuannya, jenama lain memang ada banyak. Memang berkenan jugalah. Tapi yang lain tu tak ada footrest. Yang ada Voxy facelift ni je yang ada. Buat masa ni itulah yang kita nampak. Walaupun refire pun semua ada, tapi kemampuannya ada di Voxy. So guys, kalau korang nak dapatkan Toyota Voxy, Kak rekomen tak dekat orang luar sana? InsyaAllah. InsyaAllah. Insya Kak akan ceritalah. Okay, terbaik. Okay, so guys. Terima kasih. Kak pun dah lama follow MRC kan? Ya, betul. Okay, so guys, kalau korang nak dapatkan Toyota Voxy facelift tahun 2022, korang boleh saja klik link di bahagian description.